Kami, justru kami kan ingin didukung juga. Satu. Bisa dikatakan dapat endosan dari Presiden, dari Paslon 01 mengenai hal seperti itu bagaimana sih hal tersebut? Kami inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu apa ya, suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dan kami akan disiplin untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan bahkan mendukung penuh, karena memang itu adalah tata negara kita. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang mengatur itu semua. Kami pasti patuh dan selalu loyal bekerja untuk pemerintah pusat, termasuk juga dengan pemerintah-pemerintah kabupaten kota, dan kita pasti ingin mengamankan semua kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Mas Edi mau menambahkan? Ya kalau itu tanya ke pihak yang berwenang, saya hanya menyuarakan apa yang kami rasa. Jadi ancaman nggak Pak untuk kandidat Edi dengan adanya dukungan itu Pak? Sebagai ancaman nggak Pak? Jadi ancaman nggak Pak? Nggak, sama sekali nggak. Kami, justru kami kan ingin didukung juga.